proses pembuatan bak tempel, bak gandeng untuk traktor langsir sawit. Kita bedam, teman-teman. Ini busungnya kita pakai kolong pir, ya, pir gelung. Truk hidroliknya kita pakai hidrolik loader panjang, ya, teman-teman. Nanti kita buat mono. Kita buat mono tanpa arm lift, ya. Kita tidak buat tapakan, jadi langsung antara bak sama sasis, teman-teman. Tidak lagi tapakan. Ini rodanya, teman-teman. Kita buat kayak gini, teman-teman, ya, agar nanti tidak menyangkut pada tanah, ya, biar dia tinggi, tidak gasruk di tanah karena lubang kita lalui dalam-dalam, teman-teman. Ini kita buat dudukan lagi biar lebih tinggi. Untuk serombongnya kita pakai serombong truk, teman-teman. Ini semprongnya kita pakai semprong truk VS. Nanti kita pakai nap kosongan, ya. Nampaknya, teman-teman. Nanti itu nempel di sini, teman-teman. Nempel di atas. Ikuti terus, teman-teman, ya, kelanjutannya sampai selesai. Sudah selesai tahap pengelasan. Maaf tidak bisa memvideokan saat pengerjaan karena tidak ada yang memegang kamera, teman-teman. Ini engselnya kita sudah las. Seperti ini, teman-teman, ya. Ini kita kasih spasi memang sengaja untuk nanti tatakan, ya. Kita kasih kayu atau karet nanti. Teman-teman, ini hidroliknya. Sudah kita las, tinggal nanti buat dudukan di atas, ya, di bak. Itu posisinya, teman-teman. Ya, itu nanti jadinya, teman-teman, ya. Itu kita ganjal dulu sementara untuk mengetes apakah nyangkut enggak. Itu Mono tanpa arah.